Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini kita punya agenda ke Gua Hiro untuk mengantar Ustaz Rauf, Dr. Dedi, Ustaz Imam Tobroni dan Ustaz Tajuddin Arafat. Kita Mas Alsul sebagai pelengkap. Pelengkap saya mah. Harus diantar lah. Sebagai pelengkap. Ya, ini dari kemarin ada rencana ke sana. Mau berangkat sebelum subuh, tapi ternyata jalannya setelah subuh. Subuh jam 4. Kita berangkat jam 6:30. Jam 6. Jam 6, Bro. Jam 6 ya. Yaudah, bismillah ya. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Amin. Sudah sampai di area untuk masuk ke Gua Hiro. Ternyata di sini cukup ramai, cukup bagus, banyak sekali tempat, banyak sekali apa namanya, kedai-kedai. Lihat aja. Bengi-bengi mainnya api kepul ke. Kalau ada yang bilang bakso ontak itu dikira adalah guyonan, betulan ada bakso ontak. Dok. Orang guyon lo, kira guyon, ana lo bakso ontak. Bakso. Apa kayak Jibril ya? Apa? Jibril. Dek, mikir tulisan Jibril. Enggak percaya. Mas Samsul. Kita mau lihat onta. Kalau melasi ya, onta ini kayak. Di onta nih. Kai. Di. Aku bener. Ae. Onta tren. Anak onta mana ya, ini jalur yang ke Gua Hiro. Dari sini ke sana naik tuh sampai atas ini di Jabal Nur. Bismillah, kita mau melakukan perjalanan dari Delamane ngemobil lho. Kok ki bakalan ajib trip? Iya. Anu kayak lava tour. Nih, jalur menuju puncak Gua Sur, Gua Hiro di apa namanya? Gunung Jabal Nur sudah diperbaiki, disiapkan khusus untuk Ustadz Rauf. Oke, langsung dibangun ke pemerintah Arab loh. Apa? Oh iya, siap. Thank you.
Alhamdulillah. Jadi ini tempat pemberhentian pertama untuk menuju ke Gua Hiro, dan tadi tanjakannya lumayan buat senam jantung. Kalau orang yang jantungnya sudah pakai ring ya, ini senamnya di sini bagus. Langsung ini. Nih, ini Jabal Nur. Di sini ada kota Mekah. Ini ujung GG, ya. Set, set. Nah, ya ketok. Zam-zam tower. Mudah-mudahan kita bisa naik sampai ke atas. Ya. Kan mari gua main iki ben ora keton ding wong. Ben aman. Nih. Kota Mekah. Al-Mukarramah. Iya, kuneyo toh kujo ande. Ini padahal ada jalur yang enak yang sudah pakai tangga, tetapi memilih jalur ini biar merasakan gimana semangatnya Siti Khadijah menemani Nabi Muhammad untuk ke Gua Hiro. Suara jempol-jempol bae mlaku wis. Tekan dhuwur ora intine. Awas ae. Lah iyo, kae mau ki lu. Melewati jalur ini ternyata jauh lebih ekstrim karena harus kedangsakan ya guys. Oke. Salah jalur pokoknya. Terus ini jalur penak, walahnya pengennya mana? Dangsakan akhirnya. Ya. Alhamdulillah. Melewati satu bukit dengan jalur yang berbeda. Ternyata ya lumayan. Lumayan nikmat. Ini puncaknya Gunung Sur atau Jabal Sur? Jabal Rahmah. Jabal Nur. Masya Allah. Jalurnya sudah enak ya. Ini kalau Firza Besari sama Zawi Nur tahu ya, ada pendakian yang seperti ini. Pasti dia nyesel banget nggak pernah kesini, nggak pernah datang kesini. Dia sudah menaklukkan Everest, dia sudah menaklukkan gunung-gunung di Indonesia, tapi dia belum bisa menaklukkan Gua Hiro yang ada di Jabal Nur. Mana nih Bang Firza dan Bung Zawin? Ya, ayo biasa saja. Mau kesini nggak? Ya harus. Allah masyaAllah. Gaweane wong Indonesia, tanda tulisane Nina dan Yanto. Angel-angel ninggu Jabal Nur, tanda tulisane Nina dan Yanto. Luar biasa Nina dan Yanto. Ngotori gunung. Gimana Ustaz Rauf? Ya. Perjalanannya? Enak. Aman? Jantung masih aman jantung?
aman. Mas Samsul ulu hati gimana? Ya. Yo lanjut tani. Lanjut. Oke kan nih dong, esok-esok gak tempat sholat bro. Iya. Ini puncak Jabal Nur. Lorone ke? Banyune mana man? Wudu. Tinggal gue nginum. Gar pun dia kena. Iya. Ya gue sih aman lah. Iya. Sebenarnya kita udah sampai Pucuk ya. Iya. Udah sampai pucukannya Jabal Nur. Ini tapi gua hero-nya belum kelihatan karena emang tidak diperkenankan untuk ke sana. Banyak wong soalnya mau jadi terlalu krodit. Alhamdulillah, ya Ustadz Rauf sampai puncak Jabal Nur. Mantap, 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 mantap. Tenaganya masih oke. Jantung masih aman, jantung. Paru-paru, paru-paru. Alhamdulillah. Kesampaian juga ke Jabal Nur, tapi ini nggak tahu gua hero-nya yang di mana. Sini tampingan tuh ya. Dan ya kayak gini. Nabi Muhammad priben ya. Ya Siti mau dicari ngirim Nabi. Iya priben ya. Sik iki nemen ya. Ki sing kudu ning diteladani ya. Iya, mulai kira perlu ke sini. Wong wadon ya. Ning kan ora dene sega sedina ben. Wis ngelu ya, Dad. Nih nek Siti Khadijah sing banget yang sugih ya. Ngirim melakukan nih. Apa? Ya, enggak. Aku kan jadi syukur ya. Ya, kita video ya. Ya, Ustaz Rauf kan sujud syukur karena bisa berangkat haji dan bisa naik Jabal Nur. Gua hero, alhamdulillah. Kira-kira cukup hari ini, cukup berada di puncak Jabal Nur. Kita lanjut pulang ke hotel karena Ustadz Rauf sudah duluan. Ya, ini di sini sekitar setengah jam ya, ya, atau hampir satu jam. Kita hunting dulu. Sebenarnya waktunya sudah terlalu panas, sudah terlalu tinggi mataharinya. Harusnya di bawah lagi. Itu pasti hasil fotonya lebih cakep dan lebih estetik. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah ambil gambar. Ya, seperti biasa. Kita ditemani oleh tour guide yang sangat berpengalaman dan tidak terkalahkan, Bapak Samsul Aris. Ini Ustadz Tajuddin, Dokter Dedi, sama Ustadz Imam. Lemah. Bangunnya bol. Pesan makanan. COD bro, gimana? Gua hero.
kita capek-capek naik ke atas, nenggak banget. Gini sini gini bang bau. Bang di sini gini. Ternyata ini ada yang pakai Nissan, bro. Santai sekali. Dua gardan loh. Ya, orang urusan dua gardan nih. Sing penting ta. Liane pada melaku. Kempak mobil. Kalau kita naik ke Jabal Nur, stepping pertama atau jalan pertama itu kita cek nafas, apa kita masih ada atau enggak. Kalau jalan yang kedua kita cek paru-paru kita masih ada enggak. Nah, di stepping yang ketiga kita cek dengkul kita masih kuat atau tidak. Kalau ketiga organ tubuh kita itu masih kuat, insya Allah tekan dur. Tapi kalau organ tubuh kita salah satu nggak ada, ya wis aja dilanjut. Nah, maneman ini putar balik. Ya kan, pertama cek nafas, bro. Tiba-tiba langsung ngek be, nafasnya kuat apa ora. Kedua cek paru-parunya kuat apa ora. Stepping yang kedua sing dewek mengisi serag-seragan, ya. Begitu yang ketiga naik ke puncak Jabal Nurnya, cak dengkul dengkulnya kuat ora, mopo ora dengkulnya, ya. Oke, kita turun ke bawah, mudah-mudahan kita selamat sampai bawah, ya. Ustadz Raup, mantep kesampaian, sampai sujud syukur tadi di atas karena bisa naik sampai ke Jabal Nur, walau gua hero nya gak tahu di mana. Enteng men ya Isuzu, mesti enter ya Isuzu. What, bro? Oh, solar. Wow. Oi. Ini Ustadz Raup siap-siap mau naik unta. Ini untanya sudah siap. Satu, dua, tiga, empat. Awas. Oke. Ustadz Raup naik unta. Sudah selesai semuanya perjalanan kita hari ini ke Gua Hiro nganterin Ustadz Raup. Ini sebenarnya masih ada tempat eksebisi atau tempat sejarah-sejarah apa saja yang terjadi di sini di Gua Hiro atau Jabal Nur ini. Tapi sepertinya ini udah cukup ya perjalanan dari tadi pagi subuh. Pada subuh sampai sekarang sekitar jam 9. Mudah-mudahan perjalanan kali ini menjadikan kita semua pelajaran yang berharga. Bagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro. Oke, teman-teman,
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video-video kami. Mudah-mudahan perjalanan ibadah haji kita nanti bisa berlanjut lagi ke ibadah umroh atau perjalanan ziarah lainnya ke Mekah, Madinah, maupun ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan bagi yang menonton, mudah-mudahan kalian semua bisa datang ke sini dan kalian bisa ziarah ke makam Rasulullah dan bisa juga haji ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ayo di film. Mantap sekali. Mantap sekali. Oi. Festi Ferius nangis di lengki. Ya Festi Ferius 10. Gantine Dominic Toretto ge. Hai. Jantung gimana jantung? Aman. Ada Pak Dokter aman. Oh iya benar. Aman ada.